Menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas menyelenggarakan kegiatan pawai tarhib Ramadan 1445 Hijriah. Ratusan orang yang terdiri dari pimpinan Basnas Kabupaten Banyumas bersama lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Banyumas mengikuti pawai tarhib Ramadan 2024 dengan menyusuri ruas jalan di Kota Purwokerto. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kebersamaan di antara lembaga amil zakat di Kabupaten Banyumas. Mereka diberangkatkan dari halaman Pendopo Sipanci oleh PLT Kepala Bagian Kesrasetda Kabupaten Banyumas Dian Budiarto. Mereka kompak berjalan dari Pendopo Sipanci Purwokerto, menyusuri beberapa ruas jalan dan melakukan aksi di alun-alun Purwokerto untuk mengajak masyarakat untuk membayar zakat demi kesejahteraan umat. Pawai diawali dengan Basnas Kabupaten Banyumas, kemudian diikuti kelompok-kelompok lembaga amil zakat. Dalam pawai simpatik tarhib Ramadan Basnas, para peserta membawa spanduk-spanduk yang berisi informasi seputar zakat. Wakil Ketua 4 Basnas Kabupaten Banyumas, Haji Kodir menyampaikan terima kasih pada para pimpinan lembaga amil zakat di Banyumas serta jajaran pengurus yang telah hadir dan mengikuti tarhib Ramadan ini. Hari ini saya didampingi oleh Kabak Kesra PC dan Pak Yabudin dari Kemenag. Kita mengadakan tarhib, kalau di Basnas itu ada istilahnya Festival Ramadan. Jadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan berzakat, maka gerakan cinta zakat, gerakan berzakat melalui Festival Ramadan atau hari ini tarhib kita adakan. Dan kita sudah dua kali ini mengundang teman-teman pengurus les di Kabupaten Banyumas. Ada 6 les, les Ismu, les Isnu, les Al-Irsad, les Yatim Mandiri, les Dombat Wa'afa, ya les Al-Iksan Jateng. Itu kita semua ajak untuk bersama-sama di Ramadan ini harus optimal di dalam pengumpulan. Haji Afufuddin Idrus mengapresiasi dan bangga atas kegiatan Basnas yang berkolaborasi dengan lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Banyumas. Tapi kami mengapresiasi dari Kementerian Agama, mengapresiasi kemudian berbanggalah dengan adanya Basnas dan LAS yang cukup bergeraknya luar biasa. Bila perlu di saat yang lain bisa koordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan atau keagamaan supaya mereka bisa menggaungkan tarhib ini di samping untuk pengumpulan zakat itu sendiri. Ia berharap ke depan kolaborasi yang terjalin dapat dikembangkan untuk kegiatan tarhib maupun pengumpulan zakat. Dari Purwokerto, Marnoto Banyumas TV, laporkan.